Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan meski tidak dapat memprediksi reaksi vaksin Sinovac yang disuntikan ke dalam tubuhnya, dirinya optimis hanya akan mengalami hal yang normal. Hal tersebut diungkapkannya setelah disuntik vaksin yang diharapkan bisa mengakhiri pandemi COVID-19 tersebut beberapa waktu yang lalu. Setelah 3 hari sebelumnya menjalani tes swab sebagai tahap awal uji klinis vaksin Sinovac, Gubernur Jawa Barat Pangdam 3 Siliwangi, Kapolda dan Kajati Jawa Barat kembali mendatangi Puskesmas Garuda untuk disuntik vaksin yang diharapkan bisa mengakhiri pandemi COVID-19. Menurut Ridwan Kamil, untuk mengurangi kekhawatiran akan reaksi vaksin Sinovac, dirinya sengaja datang berempat sehingga bisa saling menguatkan. Dirinya pun sempat merasakan reaksi awal berupa pegal dan nyut-nyutan selama 5 menit setelah divaksin. Walaupun tidak dapat memprediksi hal yang terjadi setelahnya, dirinya optimis hanya akan mengalami hal normal. Untuk mengurangi kekhawatiran, kami datang berempat, jadi 4 kawan. Jadi semua saling mendoakan, saling menguatkan, mewakili militer, mewakili polisi, mewakili aparat hukum, saya dari mewakili pemerintah ASN, kita saling menguatkan dan secara umum sebenarnya seperti kita divaksin waktu kecil lah ya, mungkin terasanya hanya 10-30 menit pertama. Nah berikut-berikutnya ini yang saya belum bisa prediksi, tapi feeling kami sih optimis tidak banyak masalah karena laporan dari selama ini juga yang sudah-sudah di minggu-minggu sebelumnya tidak ada indikasi-indikasi yang mengkhawatirkan. Hingga melihat pola yang sama, kami pun akan mengalami hal normal saja. Dan mohon doa. Dan pasti kalau ada apa-apa, kita akan terus terang kepada masyarakat, kepada tim peneliti, ada hal-hal apa yang perlu diambil. Proses penyuntikan vaksin tersebut berlangsung selama 2 jam dengan beberapa prosedur seperti pengambilan darah, rapid test, dan pemeriksaan paru-paru untuk memastikan kondisi relawan. Setelah itu, relawan diberikan kartu untuk melaporkan kondisi selama 14 hari sebelum disuntik untuk yang kedua kalinya. Selama proses uji klinis, relawan dihimbau agar tidak banyak beraktivitas keluar wilayah karena harus siap jika dibutuhkan oleh tim penguji. Budi Hartati, Bandung TV.